Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini bertemu lagi dengan ustazah Yunita. Kita akan mempelajari persamaan linier satu variabel. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita ucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah semuanya, persamaan linier satu variabel yang akan kita pelajari meliputi yaitu kalimat benar dan salah, kalimat terbuka, pengertian persamaan linier satu variabel, dan penyelesaian persamaan linier satu variabel atau disingkat PLSV. Nah, kalimat benar dan kalimat salah. Apa sih kalimat benar dan kalimat salah itu? Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, kita tahu ya, ini adalah peta negara Indonesia. Kalau diberikan kalimat kepada kamu bahwa Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia, nah ini merupakan kalimat yang benar atau kalimat yang salah? Nah, pastinya ini kalimat yang benar. Apa sih kalimat yang benar itu? Nah, kalimat yang benar itu adalah pernyataan yang bernilai benar. Nah, kalau misalnya kamu diberikan gambar yang kedua, kamu tahu ini gambar apa? Yap, benar, Istana Maimun ya. Nah, jika dinyatakan bahwa Istana Maimun terletak di Provinsi Jawa Barat, kira-kira kalimat tersebut benar atau salah ya? Ya, pastinya jawabannya adalah salah. Nah, kalimat tersebut adalah kalimat salah. Apa itu kalimat salah? Yaitu pernyataan yang bernilai salah. Nah, kalimat benar maupun kalimat salah ini keduanya disebut juga sebagai kalimat pernyataan. Nah, apa itu kalimat pernyataan? Yaitu kalimat yang bernilai benar saja atau salah saja, tetapi tidak dapat sekaligus benar dan salah. Nah, bagaimana kalau diberikan kepada kamu kalimatnya seperti ini? Ini Dora ya, Dora the Explorer ya. Jadi, mau kemana kita? Nah, apakah ini termasuk kalimat benar dan kalimat yang salah? Nah, kalau ini disebut sebagai kalimat tanya, ditandai dengan ada tanda tanya. Nah, kalimat tanya itu bagaimana? Kalimat tanya itu bukan kalimat benar atau kalimat salah, ya, karena dia berupa pertanyaan. Jadi kamu harus bisa membedakan ya, mana kalimat benar, mana kalimat salah, dan mana kalimat yang merupakan tanda tanya atau kalimat tanya. Coba kamu perhatikan, manakah yang merupakan kalimat benar, kalimat salah, atau bukan keduanya? Yang pertama, semut lebih besar daripada gajah. Ayo, benar atau salah? Yang pastinya salah ya, semut itu lebih kecil daripada gajah. Bagaimana dengan nomor 2? Pesawat terbang merupakan salah satu alat transportasi udara. Yap, pastinya benar sekali ya. Pesawat terbang memang merupakan salah satu alat transportasi udara. Nomor 3, di mana rumahmu? Nah, ini bukan kalimat benar atau kalimat salah ya, tapi kalimat yang berupa kata tanya. Sedangkan nomor 4, 7 ditambah 9 sama dengan 12. Kira-kira benar atau salah nih? Pastinya salah. Harusnya 7 ditambah 9 adalah 16 ya. Nah, yang kelima, siapa namamu? Nah, ingat saja kalau ada tanda tanya di belakang, berarti ini merupakan kalimat tanya. Yang keenam, 8 dikurangi 2 lebih kecil dari 10. Benar atau salah? Nah, 8 kurangi 2 itu kan 6. Maka 6 lebih kecil dari 10 itu adalah benar. Oke, selamat ya kalau kamu sudah paham tentang mana kalimat benar, kalimat salah, atau mana yang merupakan kalimat tanya, maka kamu sudah pasti mampu membedakannya ya. Selanjutnya, kalimat terbuka. Nah, apa itu kalimat terbuka? Nah, coba kita perhatikan percakapan dua orang siswa berikut ini. Siswa yang pertama menyatakan bahwa bilangan 2x jika dijumlah dengan 3 hasilnya adalah 11 loh katanya. Sementara siswa yang kedua masih penasaran, apa iya? Maka harus dibuktikan kebenarannya dulu nih. Yang saya tahu di matematika itu namanya kalimat terbuka. Lalu apa itu kalimat terbuka? Nah, kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat peubah atau variabel sehingga belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Apa itu kah salah ataukah itu benar? Nah, sebagai contoh,
Dengan kata lain, kalimat terbuka dalam matematika ditandai dengan adanya variabel atau peubah. Contohnya 2x ditambah 3 sama dengan 11, ini merupakan kalimat terbuka. Di sini kita harus perhatikan, 2x ditambah 3, masih ingatkah kamu 2 itu sebagai apa? Nah, 2 itu adalah koefisien, x-nya itu merupakan variabel. Sedangkan 3 dan 11 itu, karena dia tidak diikuti oleh variabel, maka dia disebut sebagai konstanta. Nah, kita perhatikan. Jika x, variabel x pada soal tersebut kita ganti dengan 3, maka akan diperoleh 2 dikali 3 ditambah dengan 3, hasilnya 11. Apakah benar? Nah, ternyata pernyataan tersebut adalah salah. Kenapa? Karena 2 dikali 3 itu 6, jika kita tambahkan dengan 3, maka harusnya hasilnya 9 ya. Tapi kalau jika x yang kita ganti dengan 4, maka akan diperoleh 2 dikali 4 itu adalah 8. Nah, ditambahkan dengan 3, hasilnya adalah 11. Nah, ini merupakan pernyataan yang benar. Jadi, nilai x penggantinya adalah 4. Nah, ini mengubah kalimat terbuka 2x tambah 3 sama dengan 11 menjadi pernyataan yang benar. Berarti nilai x sama dengan 4 ini disebut sebagai penyelesaian dari kalimat terbuka itu. Nah, jadi ingat ya, kalau kalimat terbuka dia belum dapat dikatakan benar atau salahnya. Kenapa? Karena dia harus dibuktikan terlebih dahulu. Jika nilai pembuktiannya tadi adalah benar, maka dia disebut penyelesaian dari kalimat terbuka itu. Tapi kalau salah, maka bukan penyelesaian dari kalimat terbuka. Coba kamu perhatikan lagi beberapa contoh kalimat terbuka berikut. Nomor 1, 2 dikurangi m sama dengan 1. Ini merupakan kalimat terbuka karena memiliki variabel yaitu m. Yang kedua, y adalah bilangan prima yang lebih dari 4. Nah, ini juga merupakan kalimat terbuka ya, yaitu memiliki variabel y. Yang ketiga, x ditambah 7 sama dengan 9. Nah, merupakan kalimat terbuka juga karena memiliki variabel yaitu x. 4, yaitu 4 tambah b lebih besar dari 10. Nah, ini juga merupakan kalimat terbuka karena memiliki variabel yaitu b. Nah, 5, 2a dikurangi 4 lebih kecil dari 31. Ini juga merupakan kalimat terbuka karena memiliki variabel yaitu a. Jadi ingat, kalimat terbuka itu kalimat yang belum bisa kita ketahui kebenarannya dan harus dibuktikan terlebih dahulu ya. Baik, kita lanjut. Coba perhatikan ilustrasi di bawah ini. Tahukah kamu ini permainan apa? Nah, ini permainan jungkat-jungkit ya, atau permainan apa lagi selain jungkat-jungkit? Ya, jungkat-jungkit ya. Nah, di permainan jungkat-jungkit ini, ada kalanya kita berada pada posisi yang seimbang, artinya yang di sebelah kanan dengan yang di sebelah kiri itu memiliki berat yang sama, sehingga setimbang ya, atau seimbang. Kemudian untuk gambar yang kedua, nah, karena lebih berat yang di kiri daripada yang di kanan, maka posisinya menjadi tidak seimbang. Nah, coba kamu perhatikan. Nah, sebagai ini ya, refreshing nih ya. Coba kita lihat di sini yang pertama gambarnya itu adalah dua ekor anak harimau setimbang atau beratnya sama dengan satu ekor singa. Di gambar yang kedua, apabila dua ekor singa dibandingkan dengan satu ekor badak dan anak harimau juga seimbang. Nah, yang ditanya itu untuk gambar yang ketiga. Ada satu ekor singa dan satu ekor badak. Nah, kira-kira berapa anak harimau yang harus naik ke sisi langit jungkat-jungkit agar seimbang? Yo, ada yang tahu? Nah, baik, mari kita amati. Misalkan anak harimau itu adalah H, kemudian singa itu adalah si S, dan badak itu adalah si B, maka kita perhatikan gambarnya lagi. Nah, pada posisi ini, dua ekor harimau sama dengan satu singa. Kemudian dua ekor singa itu sama dengan satu harimau ditambah satu badak. Nah, maka satu ekor singa ditambah satu badak itu berapakah ekor harimau? Nah, di sini kita menggunakan tanda sama dengan ya, karena untuk menyatakan posisi yang seimbang, artinya sama besar, sama berat. Nah, kemudian satu ekor singa ditambah satu ekor badak, kita harus tahu satu ekor singa itu berisi tadi dua, seimbang dengan dua ekor harimau, sedangkan satu ekor badak itu sama dengan dua ekor singa ditambah, ya dua ekor singa ya, dua ekor singa
dikurangi 1 anak harimau. Maka 2 ekor singa itu berarti ada 4 harimau. Maka 1 ekor badak ditambah 1 ekor singa itu setara dengan 5 ekor anak harimau. Nah, jadi lebih kurangnya seperti ini ya posisinya jadinya ya. 2 ekor anak harimau sama dengan 1 ekor singa. Kemudian 4 ekor anak harimau sama dengan 1 ekor badak dan 1 ekor anak harimau. Maka 1 ekor singa dengan 1 ekor badak itu sama dengan 5 ekor anak harimau ya. Selanjutnya kita perhatikan kembali ilustrasi di bawah ini. Nah, terdapat 2 buah neraca di mana neraca pada ruas kiri berisi 5 buah kelereng dan 1 bungkus kelereng yang di dalam kantong Y. Nah, di dalam kantong Y ini kita belum bisa pastikan ya berapa jumlah kelereng yang ada di dalamnya. Tetapi 5 buah kelereng ini jika dijumlahkan dengan 1 kantong Y ini akan seimbang dengan sisi yang kanan yaitu sebanyak 10 kelereng. Maka di dalam matematika kita boleh tulis sebagai Y ditambah 5 sama dengan 10. Kemudian perhatikan, ada 3 orang anak yang sedang bermain jungkat-jungkit. Di sisi kiri, ingat ya, di sisi kiri berarti ruas sebelah kiri, ada seorang anak laki-laki dengan berat badannya 60 kilo. Dan di sisi kanan, ada seorang anak laki-laki dan anak perempuan, yang anak perempuan tadi beratnya 25 kilo, sedangkan anak laki-lakinya belum diketahui nih beratnya berapa kilo. Anggaplah beratnya adalah si X kilo. Nah, sehingga menyebabkan posisi mereka tidak seimbang. Nah, untuk menjadikan posisi mereka seimbang, maka di dalam matematika boleh kita tuliskan sebagai 60 sama dengan 25 ditambah X. Nah, yang ketiga, terdapat kelereng lagi ya. Nah, di sini tapi ada 3 kelereng yang di dalam bungkusannya. Kemudian ada 36 kelereng yang berwarna putih, kemudian di sampingnya itu akan seimbang dengan 12 kelereng. Di dalam matematika, nah yang di dalam bungkusan yang merah ini kita kan tidak tahu di dalamnya ada berapa kelereng. Maka boleh kita tuliskan sebanyak 3x ditambah dengan 6 sama dengan 12. Artinya 3 kantong kelereng yang di dalam plastik merah dijumlahkan dengan 6 kelereng yang putih itu sama dengan akan setimbang dengan sama dengan kelereng yang 12 itu ya. Nah, angka-angka Y ditambah 5 sama dengan 10, kemudian 60 sama dengan 25 tambah X, kemudian 3X ditambah 6 sama dengan 12, ini merupakan bentuk dari persamaan linier satu variabel. Lalu, apa itu persamaan linier satu variabel? Nah, kamu ingat saja, persamaan itu artinya kalimat terbuka dengan tanda sama dengan. Persamaan berarti sama, dia tandanya adalah sama dengan. Linier itu berarti peningkat pangkat 1, jadi linier pangkat 1, sedangkan satu variabel berarti hanya mempunyai satu variabel, jadi hanya ada satu saja variabelnya ya. Dengan kata lain, persamaan linier satu variabel atau PLSV adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1. Adapun bentuk umumnya yaitu AX ditambah B sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0. A itu adalah koefisien, X-nya adalah variabel, sedangkan B itu adalah konstanta, dan 0 juga konstanta ya. Nah, contoh PLSV tadi adalah angka-angka yang pada slide sebelumnya ya. Y tambah 5 sama dengan 10, 60 tambah 25X, 60 sama dengan 25 tambah X, 3X tambah 6 sama dengan 12. Nah, ini merupakan contoh-contoh persamaan linier satu variabel. Jadi kamu harus tandain Y-nya di sini pangkatnya 1 dan variabelnya cuma 1 ya, si Y saja. Di yang nomor 2, 60 sama dengan 25 ditambah X itu variabelnya adalah X dengan pangkat 1. Kemudian contoh yang ketiga, 3X ditambah 6 sama dengan 12. Di sini ini variabelnya adalah X dan pangkatnya adalah 1. Nah, jadi di sini contohnya lagi 3X ditambah 6 sama dengan 0. Jadi penjelasannya itu 3-nya itu koefisien, sementara variabelnya adalah X, 6 itu konstanta di sebelah kiri ya. Nah, setelah sama dengan, maka ruas selanjutnya adalah ruas kanan atau di sebelah kanannya itu adalah konstanta 0. Sekarang coba kita perhatikan ya, manakah persamaan berikut yang merupakan persamaan linier satu variabel? 2P dikurangi 2 sama dengan 15.
X dikurang 2Y sama dengan 8. X kuadrat dikurangi X ditambah 1 sama dengan 0. Ayo, yang mana nih yang persamaan linier satu variabel? Nah, untuk yang pertama, 2P dikurangi 2 sama dengan 15, ini merupakan persamaan linier satu variabel, karena variabelnya hanya satu, yaitu P, dan pangkat variabel P adalah pangkat 1. Sedangkan X dikurang 2Y sama dengan 8, bukan persamaan linier satu variabel, karena variabelnya ada 2, yaitu X dan Y, meskipun pangkat variabel X dan Y adalah pangkat 1. Sedangkan X kuadrat kurangi X ditambah 1 sama dengan 0 juga bukan merupakan persamaan linier satu variabel, karena variabelnya ada 2, yaitu X kuadrat dan X, di mana pangkat variabel X kuadrat berpangkat 2 dan pangkat variabel X berpangkat 1. Nah, persamaan ini disebut sebagai persamaan kuadrat. Nah, akan kamu pelajari untuk kelas selanjutnya ya. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan persamaan linier satu variabel? Nah, di sini akan disajikan beberapa contoh. Yang pertama, tentukan penyelesaian dari X ditambah 4 sama dengan 7. Nah, ada cara pertama yaitu dengan cara substitusi, yaitu memasukkan suatu angka atau bilangan ke dalam persamaan sehingga diperoleh penyelesaian yang benar. Di mana di sini jika angka X-nya ya jika X ya variabel X-nya kita ganti dengan 1, maka substitusikan 1 ke dalam persamaan X ditambah 4 sama dengan 7 menjadi 1 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, ini pastinya bernilai salah. Jika X-nya sama dengan 2, maka 2 ditambah 4 sama dengan 7 juga salah. Sedangkan jika X-nya sama dengan 3, maka 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, ini benar ya, karena 3 ditambah 4 memang sama dengan 7. Tapi jika X yang kita ganti menjadi 4, maka 4 ditambah 4 sama dengan 7, itu juga bernilai salah. Nah, jika X nya sama dengan 5, maka 5 ditambah 4 sama dengan 7, itu juga bernilai salah. Jadi 3 merupakan penyelesaian PLSP atau merupakan akar dari PLSP. Contoh yang kedua, tentukan penyelesaian dari 2x sama dengan 6. Nah, di sini juga kita boleh menggunakan cara substitusi, yaitu jika x-nya adalah 1, maka 2 dikali 1 sama dengan 6. Nah, pernyataannya bernilai salah ya, karena harusnya 2 kali 1 adalah 2 ya. Nah, jika x-nya 2, maka 2 kali 2 sama dengan 6. Ini juga salah. Tapi jika x-nya sama dengan 3, maka 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, ini bernilai benar. Nah, jika x-nya sama dengan 4, maka 2 kali 4 sama dengan 6. Nah, itu juga salah. Nah, jika X-nya sama dengan 5, maka 2 dikali 5 sama dengan 6, itu juga salah. Berarti 3 merupakan penyelesaian PLSP atau merupakan akar dari persamaan linier satu variabel. Contoh selanjutnya, tentukan penyelesaian dari 3X dikurangi 2 sama dengan 4. Nah, di sini kita akan menggunakan dengan cara menutup. Apa itu? Nah, perhatikan. 3X kurangi 2 sama dengan 4. Coba sekarang kita tutuplah yang si 3X. Nah, setelah kita tutup 3X, maka akan menjadi suatu bilangan dikurangi 2 hasilnya 4. Nah, coba kamu pikirkan, berapakah bilangan yang dikurangi 2 sama dengan 4? Nah, tentu jawabannya 6, sebab 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Nah, berarti di sini 3X sama dengan 6. Karena kan yang ditutup tadi 3X, berarti 3X sama dengan 6. Si 3X itu 6 tadi maksudnya ya. Nah, sekarang saat kita tuliskan persamaannya 3x sama dengan 6, tutuplah si x, maka akan menjadi 3 dikali suatu bilangan hasilnya adalah 6. Berarti kamu harus pikirkan 3 dikali berapa ya sama dengan 6. Nah, tentu jawabannya 2, sebab 3 dikali 2 itu sama dengan 6. Jadi x nya sama dengan 2. Nah, dengan demikian x nya tadi adalah 2 yang merupakan akar atau penyelesaian persamaan 3x dikurang 2 sama dengan 4. Nah, itulah tadi beberapa cara menyelesaikan PLSP, boleh dengan cara substitusi, boleh dengan cara menutup. Nah, saja harap kalian berlatih di rumah ya, coba bahas kembali soal-soal yang ada di LKS dan soal yang ada di buku paket. Nah, untuk selanjutnya kamu harus mempelajari penerapan PLSP dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah ucapkan terima kasih atas perhatian yang kamu berikan. Syukron kasiron. Thank you and terima kasih.
akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.